tentunya kami sebagai kepala daerah Kabupaten Sampang mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang datang ini ya. Karena saya melihat ketika tadi disampaikan oleh Pak Juliana sangat luar biasa ini. Ada program jaring buat nelayan, ada deep water untuk mengakomodir permintaan daripada nelayan kita di Desa Nipa, ada beasiswa, ada taman yang rencananya memang multi use ya Pak ya, tahun 2001 dan 2022 luasnya 2500, luar biasa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita komunikasikan dari awal, inilah bentuk bagaimana ada sinergi antara ketiga S, khususnya Petronas dengan pemerintah Kabupaten Sampang. Jadi awal saya juga sering mengatakan bahwa ini saya berjuang bukan untuk saya. Ini saya berjuang demi perjuangan masyarakat kami, masyarakat terdampak dari kegiatan Petronas di daerah utara.